Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Letani Ringgir, channel otomotif Bapak Somina. Kaliko ada intercom terbaru. Sebenarnya di kalangan bikers Indonesia, Kardo bukan yang terbaru, tapi untuk daerah Sumatera Barat kayaknya lagi hype. Lagi banyak komunitas yang pakai Kardo karena banyak fungsi dan kelebihan dari produk yang ada kini. Untuk produk yang akan kita bahas adalah Kardo Spectral Bot. Itu adalah intercom yang paling banyak dipakai orang. Kardo Spectral Bot dari Kardo yang jenisnya bot yang itu berisi duo, tersedia di pasaran Indonesia ada duo dan single. Ketika membeli produk dari Kardo ko sudah dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun dari pembelian. Jadi kalau kawan-kawan membeli Kardo, minta sertakan ke toko sampai kawan membeli faktur untuk di mulai berlakunya garansi. Ketika membeli si Kardo ko, yang itu ada 2 unit dalam satu kotak. Jadi di dalam ko ada 2 unit. Jadi di ketika kawan-kawan membeli, ada beberapa toko yang memang menjual itu langsung pack, 2 pack. Jadi kawan-kawan mesti, kalau misalnya kawan surang, mesti mencari kawan untuk join untuk membeli si Kardo yang 2. Untuk di Letani sendiri, kawan-kawan bisa membeli Kardo ko di 3 varian. 3 harga. Yang pertama lost pack. Lost pack itu kawan bisa mendapatkan unit kardonyo dan perangkat dari kardonyo, berdua speaker, mic dapat 2, clamp kit dapat 2, sudah tuh part-part yang lainnya, dan itu sudah siap dipasang di helmnya kawan-kawan. Untuk yang cek lain, harganya berselisih 100.000. Kawan bisa mendapatkan single dari Kardo, dan kawan mendapatkan kotaknya itu gunanya biasanya untuk dicari di rumah, untuk menyimpan kardonya ketika anda terpakai, atau menyimpan amin dalam go, atau menyimpan piti-piti satui itu. Jadi untuk yang cek lain itu kan ada 2. Untuk yang cek lain kawan bisa membeli langsung 2 isi 2. Untuk isi dalam kardo ko, mari kita buka dan kita cari apa saja yang kita dapat di dalam box si kardo. Yang pertama ketika kau buka, kau ada 2 kardo. Yang kini ada cie, yang cie lain sedang tak pasang di helmnya untuk dia tahu pak amunisi tak pasang ni kau. Untuk dalam tu yang pastinya ada unitnya. Kau orang menyebut kadang modul unit serang. Yang tu, satu ada pembatiknya dan buku manual yang sangat banyak. Mulai kawan, kalau kawan tak pandai bahasa Karzan Leitung, bisa kawan pakai Gaida de Bosolio. Sudah tu bisa dia pakai banyak, pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Indonesia. Sudah tu ada lo kocek. Kau garansi kawan-kawan yang beli single pack tapi yang memakai kotak itu kami sertakan ya petunjuk-petunjuk safety compliant and warranty, serta ada stiker kardo. Kardonya bulus bakile rancak tempel di motor beliau, orang tahu user kardo. Untuk yang lainnya ada karate saja, safety card ya itu saja. Selanjutnya di dalam tu ada ko yang ketika kawan-kawan membeli lost pack yang kawan dapatkan modul samo bagian itu. Di dalam ko ada speaker dan ko akan wanci. Okey,
untuk ko habis itulah yang ada di dalam tu. Kalau yang dua, ada dua buah kotak ko. Tu selanjutnya kita cari apa yang ada di dalam pada beg pembelian. Pada beg pembelian ada speaker yang sudah dari JBL. Semua tahulah untuk perangkat speaker JBL lah, termasuk tanamu sia-sia yang tak tahu JBL ajib-ajib. Untuk klem, si kado punya dua klem, yaitu klem tempel yang lah include semua tak tempel si bagian klem untuk panempel si modul kado. Untuk kawan-kawan yang ada terbatas di helmnya yang harus dan mengharuskan memakai klem kit, si kado lah magia klem kitnya. Nah, kau model dari klem kit si kado bako berbeda. Nah, si kado cuma menyediakan iko saja, karena bagian dari klem untuk si modul kado ala bisa dibuka pesan dengan cara memasukkan. Kalau di video kado itu ayo bentuk ring gede itu tekan juga dalam. Kalau siko kadang pengobeng, kadang pakai motoy, kadang di situ pokoknya TV yang bisa buka iko, dan ketika lagi tekan dorong sekati ngelalape dan langsung dipindahkan ke bagian tempel iko. Itu masalah tempel menempel dan aplikator ke helmnya. Untuk bagian mic, di siko juga si kado magia dua buah mic yang cek wire yang boom itu memusti untuk di helm modular atau helm ABS. Yang cek lain wire itu dipasangan juga biasanya untuk di full face supaya tidak mengaduk ketika kawan memasukkan helm. Dan itu kan kalau misalnya full face biasanya itu sampai diletak di siko sampingnya, kadang sampai kayak dua, kadang sampai kadang tuh payahnya menyedap. Jadi butuhnya pokoknya pakai wire. Sudah tuh lanjutnya, ko ada kabel cas, ya biasa adalah intercom, biasanya dia ini kabel cas, dan ko ATP ini kopi, tipe DC, ko tipenya USB C, pokoknya itulah awak kurang mengerti dengan apa tipe C, tipe ya tipe R, pokoknya itulah sama juga HP Xiaomi. Bentuk di dalam tu tipe USB kecil kami tu. Untuk itu ada alpha pad tu bergunanya ketika untuk pemasangan bagian dalam si velcro untuk speaker dan velcro untuk mic. Jadi sebelum memasang-masang tu mencak pergunakan alpha pad untuk membersihkannya dan bagian lem rancak tak pasang. Dan itu tidak sekedar untuk iko saja, untuk tempel disarankan memakai iko dulu, karena beko kok ada cicicak, kok ada pakai tangan, kok kan pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan kadang merambui tempel di lem pasang tempel iko kan. Selain itu awal rekomendasi untuk kawan-kawan yang lah kamu memakai yang tempel apapun mereknya, usahakan ketika menempel di bagian helmnya bagian yang full tak pasang tanpa ada jeda di bagian si lemnya, karena kalau ada jeda itu biko di perjalanan masuk aja hujan panik kabui tangan. Sudah itu jelek ketika pemasangan, usahakan setelah ditempel 24 jam sudah terpasang baru dipasang modulnya, karena kalau dipasangan langsung modulnya bisa, tapi karena lem itu masih baru ini mendapatkan beban dan itu menyebabkan kacau HP. Itu saja yang ada di dalam ko, selebihnya kosong. Untuk garansi untuk kawan-kawan yang mungkin bertanya, kalau misalnya membeli low spec bekom acara garansinya. Untuk garansi di kartu ada email atau nomor serial di siko, bisa kawan-kawan langsung ke Pektap Indonesia. Untuk yang memang ada garansi Indonesia nya, biasanya kalau ada garansi Indonesia nya ada izin postel untuk menentukan barang itu adalah barang resmi yang beredar di Indonesia. Untuk kawan-kawan yang masih ragu, tidak mungkin langsung ke Kodok, ambo di Padang, ambo di daerah Iko,
ya kalau misalnya udah tuh dealer yang terdekat, silakan langsung ke Kardo Indonesia. Atau kalau misalnya ada dealer terdekat, silakan langsung merapat ke dealernya dan sertakan keluhannya. Beko di paling dibantunya sama orang toko untuk mengklaim si garansi kartu. Tapi sejauh aku alun-alun beredar informasi atau mungkin ada beberapa tapi tidak terlalu banyak perihal permasalahan dari si kartu gold atau ya seri-seri dari si kartu tidak terlalu banyak permasalahan kecuali gagal atau apa ya namanya namanya itu bib kalau salah pakai itu kesalahan dari si pengguna human error kalau tiba di bahasa Inggris itu kawan-kawan untuk bagian part-partnya itu awak sertakan lah awak anjaan dulu barang-barang yang tidak perlu itu awak sertakan barang yang lah terpasang kolah model terpasang dari si kartu di helm NJS S-Cross untuk tampilan ya, karena warna silvernya pun jadi lebih canggih rasanya lebih tabuk dan lebih aneh ya kalau menurut daripada intercom lain kok rasanya lebih kokoh dan lebih rigid ketika dipacit sudah tuh cek lain ada yang lebih anu kalau untuk Mio Jumawa apa gitu ada antennya mungkin anten tuh bisa untuk siaran TVRI STI itu bisa tuh nonton sinan ya tapi kalau kawan-kawan ada TV nya di motor untuk Jumawa beli nampak orang wih buat interkom mau bangku gitu. Tapi hati-hati untuk kawan-kawan untuk sangkui kok resiko patah. Untuk itu dari si kartu, itu bagian yang terpasang untuk bagian pemasangan itu mirip sama si intercom-intercom lain, speaker ada dua, kiri dan kanan. Untuk si, oh ya yang berbeda dari si kartu itu ada jack 3 mili di speaker-speakernya dan itu diadukan ke bagian adaptor modul tadi. Dan itu langsung dikirimkan dan itu silahkan diposisikan bersih mungkin di bagian helm yang tidak mengganggu pada kawannya ketika memakai itu ya. Untuk si kardo banyak pertanyaan dari orang baso kardo pun ada layarnya cuman apa cara memakainya supaya lebih gampang. Nah si kardo menyediakan fitur aplikasi namanya Kardo Connect. Di siku kawan-kawan bisa ketika kawan membeli langsung di download Kardo Connect dan itu bisa langsung akses ke modulnya. Untuk kawan-kawan yang punya di motor itu holder HP atau apa itu kawan-kawan bisa mencari di siku fitur-fiturnya ala lengkap mulai dari pemutaran musik sudah tuh intercom DMC sudah tuh intercom bluetooth tuh untuk intercom yang selain dari kardo dan untuk kardo dan non kardo tuh ada beberapa yang masih memakai bluetooth dan itu memakainya di bluetooth ada juga kami sertakan screen dari aplikasinya nah, untuk kardo sendiri koneksinya di antar kartu itu adalah 5 balai A, 5 balai rider atau 5 balai unit kartu dan itu jaraknya 1,6 kilo alias 1 mil. Untuk yang rombongan dan panjang itu bisa mencapai sekitar 8 kilo kalau tidak salah posisinya ketika dicalik di webnya sekitar 8 kilo ketika itu rombongan panjang jadi koneksinya sekitar 5 balai A sudah itu ikulah waterproof untuk kawan-kawan yang mencari bisa dilanjut di YouTube untuk mencari kartu ku pernah disimpan di dalam air sudah itu dimasukkan ke dalam kulkas dan itu dicairkan kembali dan dites apakah kartu masih bisa hidup atau tidak dan hasilnya kartu hidup
Jadi jantaku kawan atas waterproof dari Shikado Barako. Tapi jan pula dibawa karena walah ada review mode itu, jan pula dibawa untuk berenang. Karena ya kok bukan untuk berenang. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen tahu apa saja fiturnya, yang pertama fiturnya Kardo sudah dilengkapi dengan aplikasi Kardo Connect yang memudahkan si rider untuk bisa mengontrol si device supaya gampang dalam pengoperasian. Yang pertama, gampang pengoperasian itu di sisi intercom. Intercom kawan tinggal pilih bagian intercom. Untuk telepon kawan tinggal pilih bagian telepon. Untuk musik bagian siku ada untuk kawan-kawan yang lah tersedia di HP-nya musik, silakan langsung dipencet atau langsung ke YouTube atau Spotify atau ya, apa aplikasi-aplikasi musik atau FM radio. FM radio di siku bisa kawan mendengar banyak siaran, silakan dipilih dan itu bisa dicari dan disimpan. Jadi tinggal ketika selalu dan jelas tersimpan, kawan bisa lanjut mengoperasikannya via HP saja. Jadi di quick access ada banyak varian, silakan dicari di screen kami yang di siku, banyak variannya. Jadi tinggal telepon, voice, speak dial to chat line. Di intercom Kardo ini bisa ini multitasking, ibaratnya kecil orang multitasking bo, bisa mendengarkan musik sambil intercom, bisa mendengarkan musik sambil menelpon, dan bisa sharing musik. Yang paling utama dari Kardo itu adalah paling gampang dioperasikannya melalui HP, dan itu bisa terintegrasi satu alatnya itu banyak di aplikasi kok, ada dari quick access. Quick access kok banyak varian loh, mulai dari voice, radial, speed dial, musik, stop, next, pokoknya banyak lah. Tidak perlu tinggal kawan pencet dari intercomnya, tinggal langsung pencet di HP langsung terhubung ke modulnya. Untuk telepon bagian dua, telepon intercom musik dan FM radio. Untuk FM radio bisa di searching dan di save di perangkat gua, melalui perangkat gua atau melalui modul langsung, dan itu bisa ketika sudah tersave bisa langsung di next saja untuk siaran yang lah tak simpan. Selain dari itu, si Kardo punya kelebihan baterai yang lebih tahan sekitar 2 balai sampai 3 balai jam untuk tak time nya. Untuk rank ada di 1,6 kilo. Untuk maksimal koneknya adalah 5 balai kurang up, 5 balai rider up koneksi dari si Kardo. Sudah itu si Kardo ketika rombongan bisa mencapai jarak maksimal sekitar 8 kilo. Sudah itu kelebihan cek lain dari si Kardo ini lah memakai sistem dynamic mesh atau DMC. Si Kardo menyambut dynamic mesh itu adalah sistem dari model jaring laba-laba yang ketika kawan alah connect di grup. Jadi si Kardo memiliki apa ya, sejenis di aplikasi itu ada sejenis grup yang dibuat untuk kawan-kawan yang punya grup, misalnya si A, B, C, D nyocok riding bersama-sama di grup C grup, dan itu ketika sudah terdaftar dalam grupnya itu sudah bisa otomatis connect ketika kawan-kawan bat sobok di kemudian hari. Maksudnya di hari pertama kawan mesti konekkan dulu untuk si A, si B, si C, si D. Minggu besoknya kan riding lo lihat ternyata ada penambahan si E. Si E itu tinggal masuk dalam grup, dan si Ampe yang lah pernah connect itu langsung otomatis connect ketika masuk dalam rank. Jadi kawan tidak perlu tekan-tekan, cuman tinggal pilih bagian grup ma yang kawan masuk. Selebihnya untuk si Kardo bisa mandangan musik tanpa memutus intercom. Jadi ala-ala backsound apa gitu. Jadi kematawan kawan-kawannya mode minum motovlog sama siapa bangdut motovlog, ya kan acuk banyak drama. Nah itu tuh bisa ketika ada terjadi apa, tinggal dia backsound Titanic atau backsound apa gitu ya, tanpa perlu
edit-edit itu bisa langsung tinggal memilih musiknya. Itunya tuh. Jadi untuk yang langsung kena tembak, Indo Motovlog sama Bandut Motovlog Bali Leko. Nah. Jadi untuk selanjutnya pembahasan tentang group riding tadi, yang pertama nyo dalam kado ada grup dan grup itu bisa ditambah-tambah sampai maksimalnya. Untuk yang kedua, grup itu tidak terbatas satu grup, bisa banyak grup. Yang ketiga, ketika kawan-kawan lah riding, misalnya besok riding di grup A, kawan tinggal memilih standby kan di grup A dan itu kawan posisinya nyusul. Ketika lah dalam rank dan masuk sama rombongan, otomatis si kado punya kawan dan punya rombongan langsung terkonek secara otomatis. Untuk kawan yang ketika memisah dan say hi goodbye, kadang rumah encik ke utara, encik ke selatan, bisa dicie lokasi untuk grup yang ke utara sama grup yang selatan tetap terhubung masing-masing itu maksudnya yang grup utara tetap di grup utara tanpa terputus satupun, grup selatan tetap di grup selatan dengan tanpa terputus satupun dan ikonnya terpisah. Ketika nyoba sebuah bandit, ternyata di perjalanan gue sebuah, weh, dari dia pulang tuh, ngopi ya dia, ngumpuannya. Nah, itu gue sebuah, ketika lah dalam rank, gue sebuah, ngumpuannya banyak. Nah, itulah kelebihan dari DMC. Untuk chat lain, untuk kawan-kawan yang ya hobi group riding, tapi gak suka banyak-banyak suara, di kardo ada kelebihan chat mute. Jadi dalam rombongan dalam grup tuh, kawan-kawan ketika kawan ya terlampau ramai mana ketika bising dan kawan pengen speeding atau pengen menikmati alam atau ya pokoknya dalam kondisi tertentu kawan tidak nyaman mendengar suara orang tuh terlampau ramai mana, jadi kawan tinggal pilih sia saja kawan dalam grup itu yang akan di mute itu ya, itu kelebihan. Jadi kawan bisa menghilangkan dari limo kawan yang ada, misalnya contohnya dalam grup itu ada limo orang. Dan dalam lima orang tu cuma Nio mendengar cik orang karena terlampau banyak kayak kamera mengo kan bacot banyaknya cik itu tu. Ah, jadi kalau misalnya dalam rombongan lima aku dah mungkin buat kamera mengo masuk buat mute se. Ah, jadi orang lain tetap mendengar kamera mengo cuma yang awak nak mendengar cik kamera mengo walaupun nyala bersorak itu antenya tu fungsi. Jadi itu lah kelebihan dari si kado dan bakok banyaknya rider yang memakai ini si kado. Itulah yang pertama suaranya sudah tuh kemudahan di koneksi, sudah tuh biasa doalahnya bisa di apa di handphone, sudah tuh ya ndak apa pasti kualah yang membuatnya lebih banyak dicintai oleh rider. Karena speaker CBL-nya yang mantap dan pastinya si kado ala punya noise reduction itu ketika kawan punya mainin musik sekitar volume sekitar 5 dan itu lama dengan kawan, ketika kawan riding itu pasti bisa berbeda frekuensi suara yang akan dikeluarkan dari si kado, tapi itu tetap menyamai para persentase suara yang kawan nyaman di settingan pertama. Sekian informasinya untuk tutorial pemasangan, kami tidak lampirkan, tapi untuk sket model pemasangannya adalah model Leko yang terpasang dan helm lain beberapa hampir mirip. Kilas informasi dari si kado mulai dari bag sudah tuh cara membalinya atau para jenis haragonya dari sekado yang ada dua pack yang ada di lantai Niko serta apa saja yang ada di dalam kotaknya pada saat pembelian dan bentuk terpasang sekado pada helm si NGS. Untuk modelan terpasangnya bisa berbagai macam model, bisa tempel dan klaim seperti yang sebelumnya dan ikolah jenis dan bentuk terpasangnya secara ayo contoh. Jadi untuk kawan-kawan yang berminat silakan mampir ke Letani. Sementara
kado betapa adanya di Letane Padang untuk kawan-kawan yang pengen cari dan tanya-tanya stok, silakan mampir ke Instagramnya Letane Padang, Letane_Dinggir, atau di Shopee dan Tokopedia nya Letane Padang juga tersedia. Untuk daerah Bukit Tinggi, bisa kawan connect di Letane_Dinggir.bkt. Sekian informasi dari Kado, dan see you next video.